Ini Mama Wiring pagi-pagi mau petik sayuran. Nah, teringin kok dia makan sayur manis ini. Saya cekak saja saya mau. Apa ini namanya, daun manis? Mama mau rebus. Mak, yang ini aja ambil lah, Mak. Mana nak? Depan itu. Oh, ini. Ha. Masih ini ya pemirsa, meremar apa? Remang-remang berterangannya Mbak Miraza. Belum terang sekali. Mama mau rebus sama kalau kami namanya Katola Linang. Ah, yang hari itu kita ambil petola ya. Kalau sini Mama tak tahu. Namanya petola pulut. Pulut. Cukup ke tu? Cukup kalau cukup lah. Ha. Artu saya baca saya punya cili, tengok pemirsa buahnya. Cili semua pemirsa, sudah berbuah pemirsa, tengok. Ha. Banyak kan buah. Ini muda-muda. Ini saya punya kemangi hari itu saya baca sudah. Oh my goodness. Cantik dia punya pokok. Oh mak, banyak tumbuh ya. Mak, kemangi ini boleh pindahkan, Mak? Buah apa pindahkan? Situ aja biar. Ini saya yang kemangi. Kemangi? Bukan cili ya? Bukan, itu cili kemangi. Itu. Apa itu kemangi? Banyak burung ini. Salam jadwa, nani bapak saudara sinina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun. Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar semua pemirsa? Oh pemirsa, hari saya itu tengok di TikTok saya shock pemirsa. Shock karena apa pemirsa? Ada mayat yang udah nggak ada kepalanya masih boleh mengendarai kereta pemirsa. Tapi sebelum itu, kita tidak usah cerita itu dulu. Tapi ini saya mau memberitahu kepada kalian kalau saya ini tengah menggoreng ikan. Gerabu! Nah ini kenapa saya sudah jadi goreng ini pemirsa. Dari hari itu kita beli ikan kerapu. Terus nggak tahu kenapa ikan kerapunya itu kok jadinya lembek sekali pemirsa ya. Sangat lembek, jadi kalau saya ingat saya masak kalau dia akan. Karena kita tahu ya, ikan kerapu ini dia badannya itu agak keras. Jadi hari ini ikan kerapunya itu saya buat sambal, ini sudah saya goreng beberapa ketul. Nanti yang saya goreng itu, saya harus tak pakai mic. Sekarang saya pergi pasar, mic saya sudah habis bateri. Terus saya tidur dengan antengnya, saya tidak ingat. Karena saya sudah nangis ya. Kenapa Neko? Cuma ada, sudah lapar dan mengantuk. Ini saya sudah masak dia punya bubur, tapi saya masih letak nasi dengan kerak dengan bayam. Saya ingat ikan kerapu ini setelah saya goreng saya akan masukkan ke dalam nasi madewen. Ini ikan kerapu nih yang bagian dia tuh, dia tidak berarti mau pemirsa dia punya daging itu, mantap kak. Pemirsa mau ambil dia dulu ini. Dia tak untuk dari mana ini. Ini udah saya goreng. Saya masukkan dalam ini malah. Seperti itu cukup madu nih. Cuma pemirsa agak ini daging itu cantik ya. Kerap ini dari dia macam daging ayam. Bukan ayam siapa, kepiting ya. Ini saya akan sisakan untuk madaban. Ceketle dua ketle ikan kerabu. Biasa ya biduan ini. Sekarang saya ada beli air cendol di sisi lagi nih ha. Belum basi. Pagi-pagi sambil masak makan air. Sama. Terus nanti saya mau rebus ini pemirsa. Ini sayur manis dengan petola pulut yang hari itu saya cari dengan suami saya. Baru hari ini kita masak ya. Tapi sebelum itu saya siapkan dulu makan untuk si Madewen. Si Madewen sudah lapar. Lapar. Oh my goodness. Oke pemirsa, ini jangan kalian salah sangka ini semua. Pemirsa cepat-cepat ini. Tadi saya tengah edit video. Mak saya kata lapar. Jadi saya pun sudah agak cepat-cepat masak. Dapur pun sudah tengok. Sepas-sepas semua. Ini saya buat sambal dengan ini rebusan
petola yang hari itu kita dapat nih. Cepat-cepat masak and then makan lah pemirsa. Udah lambat memang ini, udah pukul berapa ini. Masa saya tak pernah cakap lapar pemirsa, ini kali mungkin dia sudah sangat lapar. Udah kau masak nih katanya. Udah lapar aku, udah siap masakanmu tadi. Oh my goodness. Saya pun cepat-cepat lah. Dari tadi saya tengok pon. Masuk sambal ini. Beginilah kalau sudah cepat-cepat, kelam-kelam kabut. Tengah makan saus tiram, makan biskuit pemirsa. Ayo. Ini saya mau cepat-cepat makan pemirsa. Singgam sudah kol, nasi sudah masak ke lauk. Antar nasi saya buat jus katanya. Ayo, beginilah dia kalau istri ya kan, Mak. Panas. Kita pun udah lapar ya kan, Mak. Makan apa ini, Mak? Ketola sama daun kalau kami namanya nasi-nasi. Kalau ini kalau bahasa Indonesianya daun katuk, Ring. Daun katuk. Kalau orang Malaysia cakap sayur manis. Sayur manis. Kalau mama suruh pun tiap hari makan sayur mayur, mama mau. Itulah hari itu kan, Mak. Ini kalau sayur ini kalau kita makan, kalau kita baru bersalin bagus kan? Banyak-banyak susu kan? Iya. Di sini enggak dikasih makan ini, Mak. Kalau baru bersalin. Kenapa? Masuk angin katanya. Ini mana? Kalau kita bersalin makan jantung daun ini. Jantung pisang. Ini daun nasi-nasi ekstrak daun asi. Ekstrak daun katuk katanya pemirsa, dia memang memperlancar kita punya asi ya, Mak? Iya. Ayo makan. Daging saya sudah sisakan tadi sama Madewen. Sekarang tinggal kelap kepala. Kok besar kali. Makanlah, Ring. Nanti saya di tengah ada sih. Ini kepalanya, ini kalau bagi singgam kepala, kalau time kerja nanti dia marah. Susah mau makan dia juga. Mari pemirsa, mari makanlah. Panas bang. Enak kan? Kurang garam kot, garam pun habis. Cepat-cepat mau masak, dari tadi main handphone. Ini ada namanya ikan kerapu, Mak. Ikan kerapu. Sedap. Dagingnya kayak ini. Kayak ketam. Ini ikan ini keras. Kamu kampung makan ikan mas aja tahu kamu. Kan? Orang mama enggak pergi mana-mana. Ini kan bagian-bagian ini lah pergi kita ke Binjai. Baru ada ya kan? Kalau enggak di Alung-Alung mana ada? Kalau kita beli sayur itu kalau di kampung di Alung-Alung ya kan, Mak? Ikan pun ikan besar mata, ikan kembung. Kembung basah ya, Ring? Sini enggak ada Alung-Alung ya? Ada dulu naik pickup. Tiap petang dia datang jual sayur. Cili, tempe. Lepas sudah banyak orang berutang pemirsa, sudah bankrupt dia. Ada juga. Itu hari jumpa di pasar, suami saya tanya kenapa tak masuk lagi. Dia cakap ini kampung saja. Orang utang dekat dia dekat 16 ribu. Kalau di kampung kita pun iya, banyak orang utang. Kali banyak juga, lama-lama. Kan bersyukur kita kan dia udah diantarkan ke rumah. Kita nggak jauh-jauh lagi pergi ke Pekan. Saya ingat pesan bapak saya dulu.
Kalau susah buat cara susah. Macam kita tak ada duit kan. Kalau setakat untuk masak kita hutang dekat orang tu, macam kita hutang kita beli ikan, cili. Kita ambil semua makanan enak tapi kita hutang tak payah. Apa ada itu masak makan dia cakap. Memang betul. Ya, apa ada makanya dan kami udah habis kita makan, udah lupa bayarnya. Ah, udah malas bayarnya ya kan, Mak. Jadi mau ngutang lagi sudah segan. Kalau bapak dia bapak kamu dulu enggak dikasih. Ada enggak ada garam ya udah, air saja. Mama sebetulnya hidup susah ini udah biasa. Iya, betul. Entah kapan hidup senang kan? Bu sekarang belum senang ke? Senang-senang gitulah. Macam mana rupanya kamu rasa hidup senang? Kalau ingat-ingat dulu, sekarang udah senang lah. Ah, kategori senang kan? Lagipun anakku kan udah bisa ngasih mama suntil semua. Walaupun nggak banyak. Ada setengah orang tak ada duit, utang aja. Kan kesian. Dia pun putar-putar itu juga duit kan, Mak? Iya. Sama kampung, kalau nggak ada duit nggak usah makan. Kami dari dulu macam itu, sekarang juga makan senang. Dulu sampai orang kampung ini bully saya, pemirsa. Nanti lama-lama you jadi kucing lah, hari-hari makan ikan talapia dia juga. Hari-hari makan ikan nila. Tak ada lain ikan. Botinya besar juga kan? Hari-hari saya masak itu juga. Tem cuci nanti suami saya pergi jalan dekat kolam atau dekat sungai. Dia dapat 4 kilo, 5 kilo kan, semua simpan dalam peti ais. Dulu peti ais pun kecil. Itu juga masak apa, masak pun ada ikan kalapia. Kadang-kadang saya masak kari. Masak santan goreng, sambal, steam, ya. Ingatlah masa dulu, jangan kalau udah manis, jangan sampah dibuang. Jangan kayak kacang lupa kulitnya. Saya ada duit pun paling saya beli pemirsa emas itu aja. Tapi kalau mau beli tas harga 10 juta, beli kasut harga juta-juta, macam beli kasut harga 300, beli bag harga 500 ringgit, gitu saya tak tahu lah pemirsa. Saya tak boleh macam itu menghabiskan duit. Mau lagi kan bilang, harga kasur 10, harga kasur 100 ribu pun gak pernah pakai. Itulah mama pernah pakai yang kamu belikan itu, kita mau pulang itu, itulah kasur 100 ribu. Kalau enggak tak pernah, paling 50, 30. Memang enggak ada niat mau enggak suka beli yang mahal-mahal ya kan, Mak. Kita mau beli murah tapi ganti selalu ya kan, Mak. Murah-murah tapi hari-hari bulan ini tahun ini di Pawali pakai baju ini murah-murah, tak apa lain tahun udah ganti lagi. Itu makanya mama enggak kaget. Sampai sekarang walaupun kalian semua udah diberikan Tuhan rezeki sedikit kan. Orang ambil nasi keladu ke? Iya. Ya. Aduh, belum saya simpan lah. Bukan. Iya dia berhenti. Bukan. Mama tinggal matinya ada. Buka. Mak. Sering nanti jemput datang ya kat Dewa hari Sabtu, nanti akak buat ni, akak buat kahwin anak kau. Hari Sabtu ya. Ini Dewan. Dewan bawah. Okey. Nanti datang kau. Okey, okey. Siapa tu mak? Mak. Mak mentu. Mak saya. Dari India datang. Sudah berapa hari? Dah dekat 2 bulan dah. Tu sini. Isnin balik. Oh. Itu pas saya kakak cakap hari Sabtu, sempat lagi. Nanti hantar terus balik Indo. Kotor tangan. Tak apa. Nanti kamu pun balik Indo. Satu minggu sana lepas balik sini. Tapi saya dengan baby saja hantarlah. Suami dengan anak-anak tak. Ini yang kecil. Baby. Tengok lagi.
Eh, ada bawa dulu lah kat bawah. Ada bawa. Nanti datang ya. Iya, iya. Okey. Yang mana kak? Yang laki ke? Yang laki. Yang putih-putih tu kan? Ya, tahu. Okey kak. Kenduri. Hari itu kamu sudah tengok kenduri orang India kan? Ini nanti kita tengok kenduri orang Melayu macam mana. Tengoknya mana sedap? Saya dengan kakak tu memang agak rapat, rapat pemirsa. Dia sana bahagian kilang. Dia selalu tengok video saya, dia cakap orang komen kamu macam-macam ini, Sri tahan Sri ya. Tahan tak tahan macam mana kak, saya cakap. Kakak yang baca pun panas hati dia cakap. Hari sini dia panggil Kak Nurul, Kak Su, kita. Dia tak panggil semua orang. Oh, kalau enggak yang kita rapat-rapat enggak dipanggil? Enggak. Tahu, walaupun orang Melayu, orang Tamil. Ah, semua panggil. Asal dia bagi, tahu datang kan? Macam saya ini okay, pemirsa. Macam saya kan, suami saya orang India. Saya dengan siapa manapun ngamak, orang India panggil pun saya mari. Orang Melayu mari pun saya mari. Saya panggil macam dulu birthday anak saya panggil Sate, Kak Nurul lah. Lepas itu kawan-kawan suami cakap, kenapa panggil Sate, sudah cukup lah nasi semua makan gitu kan. Suami saya cakap, istri saya dia banyak kawan sana kilang semua Melayu. Kita masak kalau dia orang susah nanti kan. Kita bagi Sate, lepas itu kita order macam makanan yang orang Melayu masak, nah, gitu, senang. Saya semua orang saya kawan. Enggak pun gitunya, kalau kita merantau ini semua orang jadi kawan. Semua orang jadi macam family sebab tak ada family dekat. Kawan macam family buat. Betul itu, betul. Saya kadang-kadang bad mood sama suami saya pemirsa. Dia tak mau antar saya pergi mana-mana kan. Saya senang saja mana-mana kawan pun saya message tak ka antar saya sini, senang. Mana-mana pun boleh antar. Kadang-kadang suami saya itu penat, dia tak mau antar kan. Nalat. Okey pemirsa, ini saya mau cepat-cepat menyiapkan nasi untuk singgem. Terima kasih banyak sudah melihat video kami pagi ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.